Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Kedai Kopi Semi yang berada di Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Jadi di Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing ini banyak sekali kedai-kedai kopi yang berdiri di sini. Jadi ada salah satunya ini ada Kopi Semi, ada Kopi Seplawan, ada kopi apa lagi Pak? Kopi craft. Iya. Dan masih banyak kedai-kedai kopi yang lain. Karena Desa Donorejo ini dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di Purworejo. Jadi jenis kopinya kopi Robusta. Jadi inilah olahan kopi yang ada di Kedai Kopi Semi. Jadi saya ini sekarang sudah bersama dengan Pak Didik Basroni, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Donorejo. Dan ini Pak Supangat. Pak Supangat, pemilik Kedai Kopi Semi, dan Mas Agus sebagai Kepala Dusun atau perangkat desa, Kepala Dusun Katerban ya, Kepala Dusun Katerban Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing. Nah ini kita sudah disuguhi kopi khas Desa Donorejo. Nah sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon berkenan untuk subscribe, dan yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Dan saksikan terus tayangan-tayangan kami yang menarik di Yukichi. Yuk kita cicipi. Terlalu aneh. Ini bisa. Sudah sak minum. Yes. Pak, kita minum, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segar sekali, nikmat sekali. Jadi kali ini kita akan ngobrol tentang kopi khas Desa Donorejo. Jadi Pak Didik, jadi tolong gambarkan seperti apa nih Pak produksi kopi yang ada di Desa Donorejo nih Pak Didik. Perlu kita sampaikan dari Kedai Kopi Semi yang ada di Donorejo ini bahwa kopi yang ada di Donorejo ini memang langsung dari petani-petani kopi yang ada di Desa Donorejo atau desa kami ini. Mayoritas petani di Donorejo ini memang menanam kopi, sehingga kopi-kopi robusta yang ada di Donorejo yang disuguhkan di Kedai Kopi Semi ataupun kedai yang lain ini memang kopi murni dari Desa Donorejo. Jadi seperti kita ketahui Desa Donorejo ini terletak atau berada di ketinggian atau bisa dikatakan pegunungan gitu ya Pak Didik ya. Iya. Makanya cocok atau pas untuk menanam kopi, dan kopinya tentunya kopinya enak banget ini. Nah ini Pak Supangat, jadi bisa digambarkan Pak, ini kopinya seperti apa nih Pak, kekhasan kopi Donorejo ini Pak, monggo Pak. Ya, agak baju sedikit sini. cerita tentang kopi ya. Jadi di sini itu berada di ketinggian antara 700 sampai 800 lah, kurang lebih permukaan laut gitu ya. Jadi kedai ini gratis untuk umum. Karena ini udah sekitar 3 tahun lebih ya Pak Didik, kita itu berusaha ini kedai ini ya mungkin sedikit rasa unik karena ini bukan fokusnya untuk kedai itu. Jadi kita untuk lebih cenderung ke pemberdayaan petani. Dan dari dulu itu namanya Kopi Semi, mungkin dari dulu itu karena saya itu keturunan ketiga, dulu awalnya itu Mbah Semi. Terus Mbah Semi itu waktu itu ada kelompok tani yang namanya kelompok tani sadar. Terus kelompok tani sadar itu terus turun lagi ke generasi kedua. Jadi kelompok tani bangun. Nah, kelompok tani bangun juga masih ada itu. Ada mesin tua yang peninggalannya generasi kedua. Terus waktu itu menjual masih berujut biji. Kalau barang sini ya beras gitu loh. Nah, setelah itu, jadi saya karena Mbah Semi sudah almarhum, Pak Mujiono sudah almarhum. Jadi sekarang jadi kelompok tani Bangun Semi. Kalau Bangun Semi sendiri, jadi sudah dari bin, dari proses awal yang benar-benar biji yang petik merah. Petik merah yang benar-benar sudah disortir, kita menjadikan sudah jadi minuman. Dan kebetulan ini ada Vietnam Drip, terus itu V60, V60, terus ada espresso dan lain-lain. Kita juga dibantu oleh anak-anak yang punya barista, karena sertifikat barista dari PNSP
itu kita sudah di Purworejo punya 24 untuk anggota arang donor sendiri sekitar ya 15-an lah itu. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan dari gede ke gede, kalau ini asal-usalnya kopi itu ada, jadi ada di kebon itu, di belakang itu juga ada kebon yang asli, ini memang seperti ini nih. Ini asli kopinya yang model sini, tapi untuk generasi yang petani sekarang udah mulai dipunggel. Dari dulu itu ada cerita bahwa Mbah Semi itu kopinya kopi punggel. Tujuannya itu bukan apa ya, tujuannya dulu dipunggel dengan maksud supaya nggak terlalu tinggi untuk memetik berikutnya. Nah setelah itu jadi berkembang ke sini, jadi kopinya udah disambung. Tapi di sini juga masih ada itu kebun-kebun tua peninggalannya dari Mbah Semi sendiri, masih ada pohon tua itu sekitar ya tahun 68 ya bagus ya, itu masih ada. Itu dulu katanya tarap itu sekitar 150, tapi sekarang tinggal mungkin masih ada 15-an itu. Lumayan, itu masih gede, itu asli kopi yang dari sini. Terus kopi itu ya, kalau kopi itu dimana-mana itu ya enak, tapi yang kopi itu kalau saya lebih cenderung ke nikmat, dimana menikmati. Dan di sini mungkin Bapak merasakan bahwa kopi itu ada rasa asemnya, ada itu kopi robusta asli sini, kemungkinan itu anugerah ilahi lah, karena ketinggian segitu di sekitar 800 itu. Tapi di sini kan area berkabut, jadi kalau untuk dinginnya itu udah mungkin kalau di lain udah ketinggian 2000, tapi di sini 700, tapi areanya kan luar biasa. Ini kan jam ini jam berapa ini? Nah ini siang seperti ini pun 13. Ini terasa dingin. Nah itu mungkin yang menyebab ya itu apa, rasa kopi itu. Kalau saya tujuannya kopi itu rasa berbeda-beda, itu justru perbedaan ini yang untuk menyatukan persaudaraan lah. Nah jadi pemirsa, tadi Pak Pangat tadi mengatakan pohon kopi itu, kalau dulu kopi dari Mbah Semi yang menanam itu dipunggel-dipunggel itu karena dipotong maksudnya, supaya pohonnya itu tidak terlalu tinggi sehingga metiknya atau panennya itu tidak memudahkan dalam hal memanen, tidak terlalu tinggi. Tapi rasa kopinya apakah berbeda antara pohon yang dilepas saja sama yang dipunggel atau yang dipotong tadi, Pak? Nah, kalau rasa kopi itu karena dari 60% kurang lebih lah itu dari kopinya sendiri. Terus nanti ke roastery, roasting itu sekitar 30%. Dari barista sendiri 20%. Jadi itu tergantung di posisi itu. Kalau itu lengkap ya, ya insya Allah namanya itu jadi kenikmatan yang didapat. Dan ini kebetulan kopi yang di ini setiap ada panen, itu saya coba untuk saya labkan. Yaitu yang kemarin itu sudah 82 lebih nilainya. Jadi udah tergolong fan gitu loh. Itu bukan yang terbagus. Karena kalau terbagus saya juga ngambil yang terbagus, nanti saya memperbaiki sulit. Jadi saya ambilkan yang agak kemampuannya orang sini untuk biasa panen itu, terus jangan terlalu muluk-muluk gitu loh. Jadi apa yang sering sehari-hari dilakukan. Satu itu, kedua, terus di sini itu bukan perkebunan, Pak. Bukan perkebunan kopi, tapi di sini ki petani kopi. Nah, petani kopi salah satunya ini petani yang notabene apa itu kebunnya itu campur sari, tanamnya macam-macam lah itu. Itu juga tidak bisa dirubah. Ya sulit untuk merubah. Pak, ini harus ditanami plot kopi itu nggak bisa. Spesifik karena di sini bersinggungan dan kolaborasi dengan petani ternak kambing. Jadi supaya kalau boleh dikatakan ya, kalau orang tani ki modalnya iso adol orang modal. Nah, enggak modal tapi kita bisa menjual. Ya seperti yang di ini, semua ditanam, kopinya ditanam, maksudnya kambing untuk pupuk. Terus di sampingnya naungannya itu makanan untuk kambing. Jadi supaya ngirit gitu loh. Nah, itu serba guna. Serba bermanfaat untuk kambingnya, juga untuk kopinya. Jadi saling mendukung. Apalagi pewarnanya itu bisa pewarna batik, penawar natural, wayang dan lain-lain itu. Itu dari biji getahnya kopi yang merah. Jadi nggak ada yang terbuang sebenarnya. Nah ini jadi memang luar biasa. Jadi penikmat kopi yang datang ke kedai-kedai kopi yang ada di Desa Donorejo ini tidak hanya masyarakat Donorejo ternyata, tapi masyarakat dari luar Desa Donorejo termasuk dari
Kota Purworejo sendiri itu banyak sekali yang datang ke sini, bahkan masyarakat luar Purworejo yang datang ke Purworejo itu tidak lupa datang ke Desa Donorejo dan menikmati kopi khas dari Desa Donorejo. Betul begitu ya Pak Pangkat? Jadi seperti yang kita sampaikan bahwa Desa Donorejo ini selain wisata alam yang begitu indah, juga wisata kuliner. Salah satunya ya ini kopi. Wisata kuliner kopi yang begitu nikmat dan khas dari Desa Donorejo. Oke, saksikan terus tayangan-tayangan kami yang menarik, informatif, langka, dan insya Allah berguna. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang bikin Vienna Bread, ini susu. Ini susu, ini dalamnya sudah ada kopinya. Nah, nanti kita lanjutin. Kita pindah lah ke kasar ini. Kita lebih segeran. Ini bijinya, ini biji asli, biji kopi dari Donorejo ini. Robusta Pak. Robusta, itu sebelahnya juga itu kopi aslinya sini. Kira-kira dibeli mobil kecil-kecil sih. Kayak merah-merah. Kayak merah desain.